Dibuang ke Arab agar suami bebas bercinta dengan ipar. Sebelum menjadi klien saya, beliau adalah istri yang nafkahnya tak pernah dipenuhi suami. Ini mengakibatkan beliau berhutang kesana kemari hingga tak mampu membayarnya. Akhirnya, suami memberi pilihan. Kamu saya ceraikan atau jadi TKW ke Arab agar bisa bayar hutang. Akhirnya, beliau terpaksa memilih jadi TKW. Kesempatan jauh dari istri justru dimanfaatkan suami untuk main dengan iparnya. Tentu ini menyakitkan bagi klien saya. Meski begitu, beliau tetap ikhtiar mengikuti bimbingan saya agar suaminya bisa lepas dari belenggu gairah sang ipar. Lalu saya sarankan pada beliau, jika utangnya ini sudah lunas dan ada tabungan cukup untuk pulang serta ada modal buat usaha kecil-kecilan, segera pulang ke Indonesia. Biar bagaimanapun juga, ikhtiar terbaik seorang istri menjaga rumah tangganya adalah dengan mendekat pada suami dan anak-anak. Jika ibu punya masalah rumah tangga serupa atau yang lain dan bingung cara mengatasinya, bisa hubungi nomor tertera atau klik link bio ya.